A Day in My Life edisi 17-an part 2. Oke, pertama-tama ini aku bangun pagi ya guys ya. Langsung aku tuh mau masak ini nih. Karena aku tuh mau ninggalin suami aku di rumah dari pagi sampai sore, makanya aku masak dulu biar tenang ya guys ya. Nah, ini dia udah jadi masakannya, simple banget sih menurut aku karena ya udahlah ya biar cepet. Udah masak aku langsung mandi guys. Nah, udah mandi, ini aku udah beres, aku lagi siap-siap pakai kerudung sama pakai baju. Ini BTW bajunya cakep banget ya guys. Aku pakai baju warna purple gitu. Bajunya cakep dan jangan lupa pakai kacamata ya karena aku tuh minus. Nah, udah beres. Oke guys, outfit aku hari ini aku beli di TikTok Shop, harganya murah banget. Untuk baju harganya cuma 44.000 dapat 1 PCS dan celananya 93.000 dapat 5 PCS guys. Bagus banget itu kerudung Malaysianya yang bagus banget, bisa menutup aurat guys. Jadi buat kalian yang salpok langsung aja klik ranjang kuning. Oke guys, ini sebelum berangkat aku mau buka-bukain dulu gorden supaya cahaya itu masuk ke dalam rumah. Terus aku buka pintu juga ya biar udaranya masuk dan langsung capcus. Ini sumpah outfitnya cakep banget ya, cocok banget buat kalian yang punya badan jumbo. Dan ini aku udah sampai di tempat perlombaannya. Ini seru banget, aku paling excited banget kalau misalnya acara perlombaan. Ini lomba anak-anak ya, lomba anak-anak paling banyak. Dan ini aku guys, ini aku juara satu lomba balap karung ya. Walaupun badanku gembrot, tapi soal lari boleh lah ya diadu ya guys. Ini aku juara ngalahin lawan-lawan lain yang badannya kurus ya. So excited. Tuh ini aku menang juara satu guys. Wow, aku pokoknya setiap lomba pasti menang juara satu guys. Dan ini joget nyiru kalau bahasa Sundanya, lucu banget guys di sini, sumpah ngakak banget ya. Karena ibu-ibu yang udah pada tua pada joget-joget dan ini aku menang lagi deh guys di sini lomba tiup balon sampai pecah guys, sumpah kaget banget pas pecah guys dar. Nah, dan ini juga lomba apa sih bola di pukul pakai aqua supaya jalan. Dan ini yang paling ngakak guys, masukin kolor tapi nggak pakai tangan, apa gini ibu-ibu yang nggak pakai kerudung, sumpah ini ngakak banget guys. Buat kalian yang nggak ngakak, kalian aduh apa sih, nggak jelas banget lah pokoknya. Ini ibu-ibu ini lihat guys, ini kayak orai kado. Ngakak banget lihat guys. Pokoknya kalau misalnya acara 17-an itu paling-paling seru ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat ini udah kayak ulet bulu. Ngakak banget sumpah, ini seru banget guys. Semua warga-warga RT itu pada tumpah ruah di acara ini. Makanya aku paling suka banget kalau acara 17 Agustusan. Nah, ini yang terakhir ada lomba panjat pinang. Ya ini paling seru juga ya karena kasihan bapak-bapak ini, salpok sama bapak-bapak, kasihan ya yang paling bawah. Mukanya udah gak kontrol. Saking berat mungkin ya. Dan ini udah mau mencapai ke puncak nih guys, teman. Apa yang panjat pinangnya ini jago banget, dia manjatnya udah kayak monyet guys. Nah, ini dia udah nyampe atas guys, udah mau finish. Dan tuh guys, dia udah sampai atas, dia udah nyampe. Sumpah di sini rame banget, orang-orang pada teriak karena saking hebohnya.